Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku di channel Nadinta Nurahma. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau buat resep lagi. Nah, jadi di sini aku mau buat resep minuman, yaitu resep minuman pop ice dengan tambahan keju. Jadi di sini aku mau kasih tahu kalian, jadi pop ice itu bisa jadi minuman bintang 5 guys, kayak mirip-mirip sama cisti-cisti gitu. Gimana caranya? Langsung aja ke videonya, let's get started. Bahan-bahan yang kalian perlukan adalah pop ice. Jadi di sini aku pakai yang rasa mangga. Nah, jadi sebenarnya sih pakainya yang vanilla blue guys, cuman tadi vanilla blue-nya enggak ada. Nah, jadi atau kalian sesuaikan aja pop rasa pop ice mana yang cocok sama keju dan susu. Oke, guys. Bahan selanjutnya ada air. Ini takarannya nanti ya guys, aku kasih tahu. Bahan selanjutnya ada susu cair full cream. Jadi ini aku pakai yang ultra milk ya guys. Ini aku pakai yang ini. Dan yang terakhir ada es batu. So ya, langsung ke cara pembuatannya. Langkah pertama, kalian siapkan 100 ml air. Ini kira-kira segini 100. Nah, lalu kalian masukkan 1 bungkus pop ice rasa mangga. Jadi ini rasanya rasa apa aja, yang sesuaikan aja ya guys. Rasanya keju, yang cocok sama keju. Jadi ini kira-kira mangga cocok lah. Jadi ini kita masukin 1 bungkus semuanya. Lalu langkah selanjutnya, kita aduk sampai rata larutan pop ice-nya tadi, sampai nggak ada bubuk-bubuknya. Kita aduk sampai rata ya guys. Oke guys, kita aduk. Ini masih ada gumpalan-gumpalannya sih, tapi nggak apa-apa guys. Jadi pokoknya kita aduk terus sampai rata ya. Langkah selanjutnya, kita masukkan es batu kira-kira segini aja ya guys, setengah gelas. Oke, lalu kita masukkan es batunya ke dalam wadah. Es batunya yang banyak ya guys, biar segar. Oke guys, ini es batunya segini aja. Oke, lalu kita masukkan susu cairnya. Jadi ini perlahan-lahan ya guys, kita masukinnya sampai setengah gelas kayak gini, sampai memenuhi esnya. Nah, oke guys, setelah penuh seperti ini, kita masukkan larutan pop ice-nya tadi secara perlahan-lahan ya guys. Ini kita masukin secara perlahan-lahan larutan pop ice-nya. Kita masukkan. Ya guys, untuk bahan-bahannya ada keju, aku tadi lupa sebutin ya guys, sorry. Ini bahannya keju. Ini kejunya cuma buat atasan dunia doang ya guys. Oke guys, langkah terakhir, kalian siapkan keju yang udah diparut. Setelah itu kita taruh, kita tata di atas ini guys, tuh, di atas minumannya. Kayaknya enak nih. Kita taruh. Ini kejunya secukupnya aja ya guys, atau sesuai keinginan aja, atau sesuai selera aja. Tada guys, ini dia hasil minumannya. Tuh, jadi kita akan coba dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget guys, manis tapi campur gurih dari keju, pokoknya enak banget deh. Saya tahu aja resep dari aku, jangan lupa dicoba ya, semoga bermanfaat. So ya, bye semuanya. Bye guys, thanks for watching ya, udah nonton video aku. Dan jangan lupa juga untuk klik like, comment, and share. So ya, bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.